Pada video kali ini saya akan membuat hiasan Natal dari bahan-bahan yang sangat sederhana. Adapun bahan-bahan yang saya gunakan di sini ada baju yang sudah tidak dipakai lagi, bola plastik, pita warna hijau, tali warna gold, korek api, lem, dan juga karet. Caranya, bola tadi diikat pada kebaya. Kita cari motif yang paling bagus ya. Di sini saya menggunakan kebaya yang sudah tidak dipakai lagi. Kemudian diikat dengan karet pulang. Lalu digunting. Kemudian kita ambil tali yang warna gold tadi. Kita gunting sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Kemudian kita ambil lem bakar untuk mengikat tali. Nah, langkah selanjutnya kita ambil kembali lem bakarnya, kita rapikan, kemudian dililit dengan pita warna hijau. Ini tujuannya supaya karet gelang tadi tidak nampak ya. Dan kita bakar ujungnya supaya hasilnya lebih rapi. Nah, langkah selanjutnya kita ambil kembali pita. Lalu kita ikatkan membentuk pita. Nah, hasilnya seperti ini. Ini saya sudah buat lumayan banyak ya, karena untuk menghiasi satu pohon Natal itu butuh banyak bola-bola seperti ini. Di sini saya ada menggunakan warna merah, hijau, dan ini dari baju atau kebaya yang tidak terpakai lagi. Dan langkah selanjutnya tinggal disusun di pohon Natal sesuai dengan selera kita ya. Kita susun keliling.
hiasan pohon Natalnya sudah selesai. Gampang kan teman-teman? Terima kasih sudah menonton video ini ya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan komen ya. Dadah!